Halo, selamat pagi. Hari ini di pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, materi SPDP, kita akan belajar tentang gambar cerita. Apa yaitu gambar cerita? Nah, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bisa berupa foto ataupun bisa juga dengan gambaran tangan. Contoh gambar berupa foto, gambar orang utan dan gambar harimau. Dan gambar tangan, gambar penguin dan gambar burung. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar realis. Gambar realis, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur biasanya ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat lucu dan unik. Yang ketiga, gambar kartun. Gambar kartun, gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi. Bisa berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu, yang keempat, gambar dekoratif. Yes. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dijumpai pada kain batik dan relief. Oke. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, membuat tema. Kita harus membuat tema terlebih dahulu. Misalnya, akan membuat tentang tema anak yang sedang belajar dan bermain. Kedua, membuat sketsanya. Membuat dengan pensil terlebih dahulu ya, dicoret-coret. Lalu, yang ketiga, mewarnai gambar. Tahap yang ini, kalian bisa memakai pensil warna, krayon, ataupun cat air. Apapun yang kalian suka. Oke, selamat mencoba ya. Dan jangan lupa, sudah ada tugas di Google Classroom. Jangan lupa dilihat ya dan dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan. Terima kasih.